Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia, salam keberkatan. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. So, yang terletak di belakang Bengkel Mesra. So, isunya sekarang ini adalah satu perkongsian tentang Almera. Apapun sebelum kita memulakan sebarang pekerjaan yang baik, kita jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimudahkan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, apa yang kita mau bahas pada hari ini ialah berkenaan dengan Nissan Almera N17, di mana kereta ini merupakan salah satu kereta yang agak sukar sedikit kalau kita nak tukar blower pun sengsara, kena turun steering, kena ini semua. So, apa yang kita mau bahas di sini bukan berkenaan dengan itu blower, cuma yang kita mau bahas kenapa orang ini datang. So, orang ini mau datang, dia datang sebab satu adalah masalah, dia kata selalu isi gas, selalu habis gasnya, kosong lah maksudnya, ada leaking lah. Jadi, seperti mana yang kita tahu, gas ini dia tidak boleh leaking lah, kalau leaking dia pasti habis, ya. Jadi, langkah pertama yang kita buat ialah kita masuk meter, dan kita pump menggunakan angin, kita tes leaking bukan menggunakan mesin, setiap mesin itu menggunakan gas. Jadi kalau ada leaking, sayang lagi itu akan terkeluar. Jadi kita menggunakan pump saja, yaitu manual pump, kita akan pump sehingga 300. Dan ternyata setelah kita pump, ya, di sini, gimana main boleh ke depan. Langkah pertama awalan kita pump ini kereta, kita masuk di nipple sini. Di nipple sini, dan nipple low pressure dengan low pressure yang ini dan high pressure, kita masuk meter, ternyata jarum pandai turun. Dan kita cek di dalam, di luar tidak ada sudah bubble-bubble. Sebab suspek yang leaking ni mungkin di kompresor boleh jadi macam inilah. Mungkin leaking juga pernah terjadi di kompresor, kan? Pernah juga terjadi di pressure switch. Kameramen boleh sini? Ini pressure switch. Pressure switch ini. Nah, boleh nampak ke pressure switch tu? Ini ada 3 wayar ni. Ataupun kalau dia 3 wayar, dia sensor switch, dia pandai leaking di sini ni, di kepala dia ni. Di kepala dia pandai leaking ini. Dia pandai keluar gas. Dia juga pandai leaking di hose tengah. Hose tengah tu yang ini. Ini selalu leaking di kawasan sini juga. Sudah leaking di kawasan sini. Kalau kita aircon lah, tapi tak semestinya Almera. Kompresor pun selalu juga leaking di hose tengah. Ini namanya hose tengah, antara kondenser ke kompresor disebut sebagai hose tengah. Dan juga selalu juga leaking di kondenser ni, depan ni. Kalau kita nampak ni kondenser dia, dia pandai leaking juga. Jadi kita cek semua di sini tidak ada leaking, di hose tengah tidak ada leaking, di di pressure switch ataupun di sensor pressure switch ni tidak ada leaking juga. Di piping pun tidak ada leaking, tapi jarum mesti turun, jadi kita suspek adalah cooling coil. Dan apa yang kita buat ialah, kita buat pertama sebelum kita buka dashboard apa semuanya, kita cabut ni hose low pressure dengan high pressure, kita just direct pump daripada sana, kita menggunakan nipple sendiri, lepas tu kita pump dia, lepas ternyata bila kita pump pun jarum pandai turun, jadi kita suspek memang cooling coil bocor. Ada lubang sini, kita lepaskan ni lubang untuk recompon balik, sebab kita nak buka dashboard bukan senang. Dan ada juga kaedah lain, yang itu kita curi dari tepi, agak sempit-sempit. Dan kelemahan pula yang kita curi dari tepi ni, satu, kita tidak dapat cuci housing tu secara overall, dan mungkin kita tidak dapat membantu customer mencuci semua housing blower dengan housing cooling coil itulah. Mungkin kalau kita curi dari siring boleh, dia cepat, cuma kita dapat bersihkan di kawasan cooling coil saja yang tempat dia duduk. Okey, jadi sekarang ini kita telah buka dan inilah hasilnya, kameramen boleh nampak dari sebelah sana. Dan kita untuk buka ni, kita kena buka dulu, kita barai satu-satu. Ya, kita barai satu-satu ini barang. Dan yang sengsaranya dikenal kenapa buka wiper, wiper ini nut di sini. Coba kameramen di sini. Ini nut sini. Kita nampak dia. Okey, kita tengok sini, kita pasang. Okey. So ada nut sini, kita masuk. So kita okey. Ini nampak kameramen kenapa kita buka tu wiper, sebab dia ada nut size 13. Dan ball nut tu di sini, nut di sini, tapi ball nut di luar. Jadi ball nut di luar pula tertutup oleh
wiper punya housing. So mau atau tidak kita kena buka tu wiper. Jom kita ke sana. Kita tengok sini. Jadi kita sekarang sini kita buka wiper link sini, kita buka di dalam ni ada satu nut. Ini kalau kamera boleh nampak, ini dia punya nut. Ya, ini dia punya nut. Dia duduk di dalam lubang ni lah. Lubang ni dia duduk. Boleh flash kah? Kasih anu. Ini ada lubang tu. Nampak lubang tu? Sekejap saya tunjuk pakai screwdriver lah. Ya. Ini kita lubang ni yang ini. Lubang ni. Boleh nampak ya? Ini. Lubang ni lah. Ini. Ini kita terpaksa buka di sini. Wiper link punya kabel. Dan untuk keluarkan nut yang inilah. Nut ini kita keluarkan. Jadi setelah kita keluarkan, sebab kita takut juga kita keluarkan ni apa housing ni, takut nanti bukan cooling coil bocor. Jadi cooling coil dia duduk dalam housing dan housingnya ada duduk sini. Kita bahas sedikit tentang housing ni. Dia duduk macam begini. Coba kameramen, ini bayangkan kereta. Dia duduk begini. Okey. Dia duduk beginilah. Okey. Ini kameramen boleh duduk sini. Okey, sekarang kereta tu menghadap begini. Okey. Ini steering di sebelah sini. Kameramen boleh sini. Steering di sebelah sini. Jadi kalau kita nak buka blower-nya ni, kenapa saya bilang steering bila blower nak tukar untuk Almera, Nissan Selfie, semua jenis Nissan Almera ni ataupun Selfie sengsara kasih keluar blower-nya. So kameramen maju ke depan sikit. Ini blower dia. Steering di sini. Jadi kalau steering sudah masuk begini, steering di sini, coba satu orang pomen ambil, coba kasih masuk dami-dami. Kenapa kita cakap blower alang-alang sudah di luar ni? Kita katakan blower ini sengsara kena buka. So dia duduk, coba kita akan kasih contoh, kasih duduk di dalam. Ya, kita akan kasih contoh. Kasih duduk di dalam dulu, dami-dami saja. Untuk kita kasih nampak betapa sengsaranya blower itu untuk keluarkan, sebab kita sebenarnya mau cerita kenapa dia leaking. Sebenarnya dia apa nama? Untuk sekilas pandang lah, sebab alang-alang benda ini keluar kan. Jadi kita terus kasih contoh lah, kenapa blower ini sangat sukar untuk ini. Sebab ini cabaran pomen untuk ganti blower. Biasanya blower orang simpan di tepi saja. Tapi dia ni di atas steering, bawah dashboard. Ini contoh kita kasih real dia lah. Kita kasih real dia. Ini contoh dia. Kita kasih masuk balik. Sebab itu jangan marahkan pomen sekiranya upah untuk buka cooling coil dan juga blower ni mahal. Sebab nak keluarkan ni blower dia bukan senang. Ya, dia duduk begini. Coba imagine ya, kita duduk begini. Alright. Okay, kita. Alright. Okay, dia duduk sini. Coba bayangkan sini, kameramen dari sebelah sini. Coba tidak nampak. Sebelah sini, ya. Okay, bayangkan ni blower apabila steering sudah masuk. Kita bayangkan sekarang ni blower dia sudah masuk begini. Dia sudah masuk begini. Bayangkan blower tu duduk sini. Ini ada dashboard. So nak keluarkan blower tu memang sempit. Steering lagi di sini. Coba tengok ini steering. Duduk sini. Steering dia pula jenis yang besar, power steering ni. Dia ada motor. Okey, jadi dia duduk begini. Okey. Dia duduk begini. Jadi sekarang ni kalau kita nampak, ya, kita nampak dia punya apa nama, cara dia. Mungkin ada yang sekilas pandang nak tahulah kenapa labor charge untuk motor kereta ni mahal, disebabkan oleh kedudukan blower tu duduk di sini. Coba kameramen duduk, blower ni duduk sini. Nampak blower ni, ni motor tadi tu. Jadi dashboard tu di sini tertutup. Jadi dashboard pula tiada ruang untuk kita korek untuk keluarkan tu blower. Saya tidak tahu kenapa engineer itu tidak buat lubang di sini untuk kita keluarkan ni blower. Saya kita bahas di barang sebab alang-alang terkeluar. Ini blower duduk sini. Mau atau tidak, kalau dia manual lagi kita kena keluar kabel di sini, ada kaki sini. Ini nasib auto. So kalau manual kita kena buka lagi tu clutch punya tempat pijak sini. Tempat pijak sini clutch. Okey. Jadi kita buka dia. Di sini, jadi caranya ialah terpaksa kita pisahkan ini blower, kita cabut ini steering, kita buka steering pula jenisnya yang berat. Jadi mungkin ada orang tertanya-tanya kenapa blower nak buka tu yang sepatutnya RM30 saja jadi 200, jadi 100 lebih, kadang-kadang sampai 300 orang minta, sebab nak keluarkan ini barang dia sempit. Dan bonjolan power steering pump ni, power steering elektrik ni, benjolan dia ni, okay, benjolan dia sangat-sangat sangat-sangat susah. Ini contoh sajalah. Tahan satu orang dulu. Tahan lah. Ini bawah ni. Okey, jadi kita mau cerita. Okey, kenapa kita cerita mahal? Sebab dia punya
Sebab dia punya sengsaranya buka ini barang. Nah, saya kadang-kadang ada yang tertanya-tanya, kenapa buka belum sampai 100-100? Oke. Okay? Nah, walaupun kita skill tahap gaban pun untuk kereta jenis ini, ya, memang agak mencabar dan agak sukar. Oke, okay? Kita tengok sini sekarang. Nah, dia tajam-tajam sampai tangan saya pun luka sudah. Dia makan. Oke, okay, jadi sekarang ini blower duduk sini. Nak keluarkan di atas tidak boleh ada dashboard. Nak keluarkan di bawah ada pula lesung-lesung dia ini. Ada motor dia mengganggu. Oke, okay? Kita nak keluarkan ni motor dia, nampak ni motor dia. Ah, kita nak keluarkan blower dari mana? Ah, ini kereta jenisnya. Kita nak keluarkan blower dari mana nih? Kita nak keluarkan di atas ada dashboard. Dashboard pula tiada lubang untuk tarik dari sini. Lepas tu kita nak keluarkan di bawah ada pula motor ni. Dan kalau kita lepaskan steering ni, sini ada gap lagi. Jadi power steering dia apa? Power steering wheel ni hanya jatuh pergi separuh saja. So mau ataupun tidak, kita terpaksa buka skrunya dari sini sempit. Ya, ini kita cerita blower. Sebenarnya kita mau cerita leakingnya saja nih. Tapi alang-alang jalan, satu kali jalan. Sebab itu untuk Almera punya blower, kalau nak hantar pergi bengkel, jangan salahkan pomin kalau mahal. Sebab memang sengsara mau buka. Macam mana skill pun memang tidak ada. Kena turun juga ini. Kalau yang manual punya kena buka pedal kaki sini. Manual sini ada satu manual kelas landing ini. Kena buka ini pedal baru kita boleh turunkan ini motor. Motor saya jatuh pergi bawah nih. Ini pun kita tengah buka dia separuh. Jadi sedikit pengisian lah untuk kereta jenis Almera ni. Minta maaf cakap dia agak memang susah sikit. Sebab apa nama, dia sempit ya. Untuk blower sajalah dia problem. Ya, untuk blower. Jadi kita apa nama, Kita akan charge customer mahal. Sebab kan terlalu, kalau dia begini tidak apa. Ini kalau dia sudah pasang ini dashboard, dia ada satu gap di sini. Dia punya dia steering ini tidak boleh jatuh macam ni ya. Kalau dashboard sudah akan tersangkut di tepi ini. Jadi memang tiada ruang untuk kita keluarkan ini. Memang kita turunkan tapi ini benjolan masih di sini. Jadi dia akan turun daripada sini turun ke bawah. Ini cara dia lah. Nak turunkan turun bawah. Kalau ada pedal kaki sini yang manual, dia ada kelas punya. Kelas pedal, memang kena buka kelas pedal. Lepas tu blower kena tu keluar dulu. Dia punya motor saja, blade dia tinggal dalam. Kadang ada skill macam tu lah. Lepas tu sudah masuk motor baru, barulah kita pasang, baru kita boleh hidupkan blower. So itu sedikit perkongsian tentang Almera ni. Sebab alang-alang dia sudah keluar dashboard, saya senang kita terangkan. Siap, nanti mungkin ada tertanya-tanya kenapa lah harga blower tu mahal kita cas. Sebab kerja dia memang susah. Dia sama dengan Nissan Selfie. Almera tak kira model apa, N17 kah, N16 kah, N berapa pun, memang Almera dia simpan blowernya dekat atas ni. Jadi nak keluarkan memang agak payah. Ini sekadar makluman awal lah, bukan mengajar, tetapi sekadar makluman awal bahwa benda ini memang agak sukar untuk kita keluarkan. So berbalik pada persoalan tadi, ialah betulkah cooling coil bocor? Kalau macam ini sekarang kita buka dabare dashboard, blower terus ganti, okeylah. Okey, tapi sekarang ini kita mau tunjukkan. Isu yang pertama ialah sukarnya kita membuka blower Almera. Dan seterusnya lagi yang kita mau bahas ialah, sebab kita pernah dapat komplain, ialah kenapa setelah servis aircon, walaupun dia original, sebab orang tu daripada service center yang, ya kalau tidak silap case ini berlaku tahun lalu, dia sudah servis, dan ketika dia servis dia aircon tu still masih panas. So isunya ada di sini. Isunya kenapa dia jadi panas, hari itu kita tolong solvekan masalah dia, dan kita cuba keluarkan, kita tengok dia punya cara kerja ini barang, ya. Kita tolong tengok, okey. Satu orang pemain kita akan keluarkan. Sebenarnya benda ini kita boleh, kalau cooling coil kita boleh keluarkan dari sini. Cooling coil tu, kita boleh keluarkan dari bawah ini sebenarnya. Ini curi dari siring, tapi kita tidak suka mencuri-curi ini dulu. Sebab mungkin kita mau kerja tu kita settle dia. Ya, kita mau dia bersihlah housing dia. Sebab kalau kita curi mungkin housing yang ini kita tidak dapat bersihkan sepenuhnya. So kita akan keluar tengok kenapa. Isu yang kedua ini saya bahas sebab sebelum ini ada orang pernah servis di, ada workshop lah, saya tak sebut, tetapi boleh dikata dia AC juga lah. Dia kata dia sudah ganti cooling coil original tapi still aircon dia tak berapa sejuk. Itu isu yang kedua. Isu yang kedua yang kenapa dia tidak berapa sejuk, kita mau bahas tentang itu apa, Almera dia ada heater. So heater ni kita tengok. Okey, dia heater dia duduk sini. Okey, heater dia yang ini, heater. Ini heater. Jadi heater ni dia ada satu plate yang digerakkan oleh aktuator. Aktuator ni pula di sini. Kita tengok.
Kameramen boleh anu apa pomen? Buka dulu dia. Nah, nih kita tengok ini heater, dia duduk sini. Oke, okay, kita tengok cooling coil-nya duduk dalam nih. Cooling coil kita adalah keluarkan untuk kita buat penggambaran untuk leaking. Tapi sebelum kita cerita pasal leaking tuh, kita cerita dulu kenapa kereta Almera walaupun sudah ganti original tapi still tidak berapa sejuk. Nah, ini kita jangan terlepas pandang lah. Isunya sekarang adalah heater. Heater ini pula ada plate-plate itu kadang-kadang tidak masuk rapat. Coba buka dia. Oke, buka yang cooling coil punya ni. Oke, kita cara buka. Sebenarnya kita sudah buka tadi. So, alang-alang dia sudah di luar. Jadi kita apa nama, kita buka, kita tengok dia punya cara kerja bagaimana. Oh, cooling coil yang original pun still juga masih tidak sejuk. Hari itu saya settle senang saja, yaitu saya apa nama, saya cuma ketatkan sahaja plate dia. Ah, ini heater. Oke, okay, kita buka heater dia. Oke, okay, kita buka heater. Oke, okay, kenapa dia tidak berapa sejuk walaupun dia tahap nih? Saya buka dia punya cooling coil. Oke, okay, ini heater. Ini heater mananya kalau orang tu nak panas, dia buka plate ni, haba ni akan naik ke kawasan kabin cooling coil. Cooling coil duduk di sini. Oke, okay, sekarang ini kita buka. Oke, okay, ini kawasan filter dia. Filter dia duduk sini lah. Ini filter dia agak unik sikit. Dia duduk sini. Dan ini filternya lah. So sekarang kenapa kita belajar tentang bagaimana tanda-tanda ataupun masalah Almera ini kadang-kadang terjadi dengan pengguna Almera. Satu, sudah servis, sudah letak cooling coil baru tapi still masih panas. Bukanlah panas macam mana, dia masih tidak mencapai tahap yang orang bilang di bawah 5 dari Celsius lah. Tidak sejuk, tidak berapa sejuk. Sedangkan yang pasang itu pun bukan workshop bawah pokok kan, workshop yang ada authority lagi. Tapi kenapa tidak still dan dia datang jumpa saya? Masalahnya yang ini, yaitu apa nama, divider ataupun plate pemisah. Plate pemisah antara heater yang ini, sini heater, dengan cooling coil. So kita buka cooling coil dia, housing dia. Kita buka dia, kita tengok. Ini kita buka keluarkan kulit, kita pasang untuk kita cerita isu kedua, yaitu kenapa kita jumpa kes baru-baru ini dia sudah ganti di service center lah, minta maaf cakap, service center baru-baru ini dia cakap masih tidak sejuk dan dibawa pulang. Dibawa pulang dia tidak nih apa nama, dibawa pulang tapi tidak seberapa sejuk. So sekarang ini kita tengok, alright, perasan ataupun tidak plate motor yang ini. Di sini adalah heater. Oke, okay, ini adalah heater. Oke, okay, cooling coil duduk sini. Cooling coil duduk sini, air akan keluar sini. Oke, okay, antara cooling coil di sini duduk, cooling coil kita dengar rendam sana untuk tengok penggambaran ketiga yaitu leaking. So, kita buka dia. Oke, okay, sini cooling coil duduk. Jadi cooling coil ini ada heater. Masalahnya sekarang Almera ni, bila mana-mana kereta lah yang ada heater, kita kena berhati-hati dia punya aktuator ni. Nah, coba siapa yang perasan di sini ada aktuator dia ni. Nampak ni aktuator ni, ni aktuator plate ni. Nampak? Nampak? Okey, nampak ni? Ini yang selalu jam. Selalu jam. Ketika kita nak isukan dia tidak berapa sejuk, plate dia akan bergerak. Ketika kita mau sejuk betul, dia akan bergerak. Jadi masalahnya hari itu, plate ini jam. Plate aktuator ni jam ni. Jam. Jadi heater di bawah. Coba masukkan heater tu dulu. Contoh heater tu, masuk heater. Heater. Okey. Masuk itu heater. Okey, heater duduk di bawah sini cooling coil. Okey. Alright. Tengok heater tu. Heater duduk sini. Kita bahas ni sebab beberapa Almera yang kita bikin semua mengadu pasal tidak berapa sejuk. Buka, kita cek aircon, kita cek kompresor, kita cek gas, semua cukup. Tapi kenapa tidak berapa sejuk? So isunya balik kepada plate ni. Kameramen sini tengok plate ni. Ini adalah heater. Yang ini adalah cooling coil. Coba cooling coil boleh buka kan dulu sekejap. Kasih contoh dulu sini. Buka dulu sekejap ah. Jadi kenapa saya bahaskan dan tekankan benda ni sebab kita banyak terjadi walaupun sudah servis, ganti cooling coil baru setelah leaking, tapi still masalah ini masih berlaku. Yaitu kita kena jangan lupa, kita lupa dia punya divider ni ataupun dia punya apa nama? Dia punya apa namanya? Pembahagi udara panas dengan udara sejuk ni. Ini kita kena ingatlah. Okey. Ini kita jangan lupalah. Ini dia bergerak-gerak.
Ha, bergerak ini heater, panas, udara akan bercampur dengan cooling coil sini. Jadi ketika ketika kita mau sejuk, contohlah ini paling sejuk. Ha, ini paling sejuk. Okey, dia tutup habis. Okey, ini cooling coil dia kita rendam tadi sebab kita nak tunjuk video yang ketiga iaitu isu pasal leaking. Coba kamera anu. Okey, ketika kita nak sejuk, paling sejuk. Ha, kita cerita mekanisme dia sebab alang-alang dah keluar. Ha, ini kita sudah bocor tapi kita buat penggambaran untuk lebih mudah. Okey, sekarang ni ketika kita panel board kita kontrol paling sejuk iaitu 18. Ha, nombor 18 di panel tu. Tapi masalah dia sekarang bila dia sudah ganti cooling coil baru, dia masalah dia stuck di plate sini, plate pembahagi suhu panas. Okey, ini cooling coil, yang ini di belakang dia adalah heater. Coba tengok perasan ke tidak? Ha, ini heater. Dan ketika heater terbuka begini, haba akan masuk bercampur dengan cooling coil. Jadi ketika itulah suhu akan menurun. Tapi isunya yang hari itu saya jumpa yang orang baru servis tu, isunya sekarang dia sudah set PCB situ 18. 18, tapi ini 18 sepatutnya full. Nampak ni? Ini dia patutnya heater ni, dia kena tutup habis. Ni, cikgu. Ha, sebab cooling coil dulu sini. So, haba sejuk dia akan masuk sini. Okey, jadi isunya sekarang sepatutnya ketika dia tekan paling habis 18 di sana di heater, tapi plate ini masih terbuka sikit. Nampak dia masih macam ni. Ha, masih ada ruang udara. Jadi ketika ada udara panas bercampur dengan cooling coil, itu yang menjadikan aircon tak berapa sejuk. Jadi apa yang saya buat hari itu hanya sekadar saya betulkan ini. Walaupun dia pergi kedai lain, dia bilang 1900 ke dia minta lagi. Walaupun sudah dia keluar 2200, tapi dia mau buka balik katanya kedai lain tu. Dia bilang cooling coil mungkin yang dia pasang tu tidak berapa betul. Jadi dia kena buka, jadi dia minta 1900. Dan akhirnya dia cari saya di Facebook. Masa itu saya tak main YouTube lagi. Jadi kenapa saya bahas benda ini, saya takut ramai yang di luar pengguna-pengguna akan tertipu. Mungkin sebabnya plate saja ini yang tidak masuk habis. Maksudnya ketika kita tekan habis, ini dia barang digerakkan oleh aktuator. Aktuator tu duduk di mana? Aktuator tu duduk di sini. Aktuator tu duduk di sini. Ini. Dia duduk di sini, ini akan digerakkan. Motor dia gerak keluar masuk begitu ni. Yang gerak inilah. Ini masuk gerak. Motor ada di sini. Motor dia sekejap saya cari motor dia. Aktuator dia ni. Kadang-kadang aktuator jam saja kita minta klaim sama customer macam-macam. Kamera anu? Sekejap ah. Wan. Sekejap. Ada sini kali. Mana dia punya aktuator ni? Wan. Sudah post dulu. Okey, sekarang ni sorry ya, untuk model N17 dia masih pakai manual. Coba kameraman sini tengok. Kalau kita ejak panas, dia begini. Dia pakai manual, dia bukan pakai aktuator. Jadi yang isunya hari itu tidak tahu N berapa, dia pakai digital. Dia tekan-tekan, jadi dia pakai motor di sini. Rupanya dia pakai kabel saja. So kabelnya yang ini. Yang ini kabel dia. Coba perasan tak ini? Kabel ini kalau kita nak panas, dia akan gerak-gerak sini. Dia pakai manual lagi, manual adjust sejuk dia, nampak? Yang saya pernah buat itu digital sudah. Dimana kita tekan button, sehingga N8 itu, N18 ke berapa tuh? Yang lagi baru dari ini. Dia tidak pakai begini. Adjust sejuk dia, dia pakai button tekan tuh. So dia ada motor di sini. Motor tuh hari itu dia jam. Jadi ketika kita buka begini, dia berpusing, dan ini kita adjust sejuk. Katalah kita adjust sejuk macam ni. Coba ke gini. Oke, satu orang gini. Oke, kameramen dari sini. Oke, tengok sini sekarang. Sekarang bayangkan ini dashboard. Oke, sekarang kita nak sejuk betul. Perhatikan kabel yang ini. Yang ini kabel ini bersambung dengan ini. Ini adjust sejuk nih, ini kabel nih ya. Saya tengok, saya pusing ah. Nampak? Sebab itu yang pakai kabel ni lebih mesra, lebih jimat lah. Tapi masalahnya kalau marking tak ngam di sini pun boleh menjadikan dia tengang. Jadi dia duduk begini. Sekejap lah. Kameramen saya letak ni. Okey, kalau untuk yang manual punya bukan digital, tidak apalah. Kita just masukkan ini. Lepas tu kita pastikan kameramen ke depan. Untuk yang manual punya adjust suhu, ya pastikan gigi yang ini. Kameramen ni, gigi yang ini dengan gigi ini pasti tepat di sini. Pasal kalau dia sudah full, baru kita tidak tepat, dia akan menganga walaupun dia full. Okey, kita sekarang adjust. Kita akan masukkan. Okey. Coba perhatikan yang di sini. Saya pusing ah. Kenapa saya kongsi yang ini? Pasal sangat benda-benda ini boleh mempengaruhi duit. Kadang-kadang dia bilang panas tu ekon, rupanya aktuator saja, nampak? 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 Okey, kita pusing. Ini paling panas ah, tengok paling panas. Nah, nampak ni. Paling panas. Paling panas di sini.
Okey, kita adjust paling sejuk. Kita paling sejuk tengok kabo di tepi bawah tu. Ah, kameramen boleh tengok kasih tonggeng dia. Okey, tengok kabo ni. Kabo di sebelah sini. Tak saya pusing ah. Ini paling sejuk. Ah, paling sejuk. Apa ah? Okey, paling sejuk. Tetapi sekiranya benda ni pakai aktuator ataupun motor dia jam. Kita mau paling sejuk tapi dia masih tenganga macam ni. Dia masih menganga macam ni. Sedangkan kita adjust paling sejuk, contoh saja, contoh. Adakah dia akan sejuk sedangkan heater ni akan lalu di lubang sini bertemu dengan cooling coil? Itu menyebabkan aircon tidak sejuk, bukan sebab cooling coil rosak, bukan kompresor, bukan juga gas. Disebabkan aktuator ni yang manual ni, tapi ini nasib manual lah. Tapi kalau manual ni pun boleh terjadi sekiranya ini tidak ngam. Ah, si kameramen tengok sini. Kalau ini contohlah saya letak di sini. Contohlah saya letak sini. Saya salah marking lah, saya marking sembarangan lah. Nanti dipasang ni pun contohnya saya marking di sini. Apa yang jadi kalau saya marking sembarangan? Boleh tak panas tu aircon? Boleh. Nah, tengok. Ah. Tengok. Nah, ngam. Nampak? Sini sudah full. Tidak boleh pusing sudah, nampak? Ah, tidak boleh full sudah, nampak? Ah, jadi kalau kau pusing habis, ah, itu tetap ada kalanya kalau kita terlampau ke depan pun tidak boleh. Terlampau ke depan pun tidak boleh. Nah, nampak? Ah, contohlah terlampau ke depan dia begini. Ah, contohlah begini. Ini tidak ngam marking. Ya, apa jadi? Ah, dia sentiasa terbuka ini. Ah, nampak? Ah, sentiasa terbuka. Ah, nampak? Tidak tertutup habis. Ah, nampak? Jadi untuk yang manual dia kena tepat di sini. Ada sudah marking warna kuning ni. Jadi kadang-kadang orang salah pasang, dia yang punya salah, dia pergi claim customer. Ah, jadi kalau kena ingat. Ah, kena ingat. Jadi ini marking gigi ni satu dan kuningnya mesti ngam-ngam kuning di sini. Ah, barulah dia ngam. Ah, contoh begini. Okey. Ah, contoh sini. Okey, sekarang kasih ngam dia punya kuningan. Nah, barulah tekan. Ah, baru dia ngam. Ah, kasih ngam. Ah, jangan salahkan benda. Ah, lepas tu kita tengok. Ah, pasang. Ah, baru dia tutup habis. Ah, ni paling sejuk. Kenapa dia paling sejuk? Sebab dia tertutup habis. Bayangkan kalau benda ni dia tergoyang begini sedikit, dia keluar. Habanya akan bercampur dengan cooling coil. Itu yang menyebabkan aircon kurang sejuk, disebabkan orang salah kabel saja. Ini kabel saya punya pahal ni. Nah, contoh dia terbuka begini. Sedangkan di sini dia keluar maksimum. Dan yang case yang hari itu pula yang saya kongsi adalah pakai motor. Motor dia set paling anu sudah 18 tetapi tetap panas. Ah, jadi apa yang saya mau poinnya di sini ialah pastikan kena pasti itu masalah dulu. Gas cukup apa semua cukup dan pastikan ini ikut normal. Ah, kalau kita pusing pergi sini paling sejuk, pastikan di sini tertutup habis. Ah, jangan sini paling sejuk tapi masih menganga lagi di sini. Kalau masih menganga lagi ini heater ini kan panas. Tembus tu haba di sini dia akan bercampur cooling coil dan dia tiup pergi muka dia jadi suam. Ah, paham ah? So itu saja perkongsian yang kedua. Perkongsian yang terakhir yang betul-betul orang ini datang adalah masalah cooling coil leaking. So macam mana kita tahu dia leaking? Ah, dia punya cara ialah kita rendamlah di air. Ah, walaupun kita sudah tahu memang confirm di sana leaking, so kita akan pergi sana. Picit dia. Picit di dalamnya. Ah. Jadi kita akan ke isu yang ketiga, macam mana kita kasih confirm benda tu leaking? Ah, macam mana kita kasih confirm tu leaking? Ialah kita pergi sana. Ah, kita pergi sana, kita tengok betulkah dia ada bubble atau kita mau proxy lab sama customer. Ah, kita cek dulu. Tengok kameramen, saya punya bateri okey. Okey, sekarang kita tengok betulkah cooling coil Almera ni leaking atau saja kita cucuk jarum dia. Aha, ini masalah dia. Sebab itu saya banyak kali cakap di channel saya, yang mahal bukan duit tapi yang mahal itu kejujuran. Sebab duit boleh cari, bukan semuanya orang jujur. Okey, kita ada tengok sini kameramen. Tengok bubble-bubble ni. Ah, bukan setakat bocor di satu tempat tapi dia bocor di dua tempat nih. Ah, jadi apa yang kita buat di sini adalah kita mau bagi tahu bahwa cooling coil ini betul-betul suspek kita tadi itu memang adalah bocor dan kita rendam saja, bukan kita kita main agak-agak. Ah, jadi kita paham dan kita ternyata dia bocor ada bubble. Jadi kenapakah dia bocor nih? Satu adalah jangka hayatnya sudah sampai. Cooling coil ini dia ada jangka hayat. Saya cerita ini macam N17 ini macam keluaran lama juga lah. Macam 2000 berapa? 2015. Nah, jadi cooling coil ini ada jangka hayat dia. Faktor kedua selain jangka hayat dia leaking ialah kita jarang tukar itu cabin filter. Cabin filter tu ada duduk di sana. Ah, cabin filter kalau kita cabin filter ini adalah daya saring. Kokotan kita kan masuk kereta bahabu dengan kasut, dengan tanah, masuk sekali dia isap itu blower. Jadi blower itu akan tendang pergi cooling coil. Dari kotoran itu nanti akan masuk ke cooling coil lah. Ah, ini dia punya apa nama? Dia punya filter. Faktor kedua kenapa leaking. Yang ketiga ialah ya kita apa nama? Ini faktor saja tapi
selalunya terjadi sebab jangka hayat lah. Ha, kini kabin ini filter perlu ganti sebab takut kotoran itu akan menghakis. Faktor ketiga juga cooling coil cepat leaking ini ialah pengguna itu sendiri. Di mana kita kerap memandu tapi kita parking terlalu lama. Ha, jadi dia tidak cukup. Ha, tidak cukup apa istilahnya kondenser punya haba gravity itu dia tiup, tidak cukup kita parking terlalu lama, kompresi akan bekerja terlalu keras. Ya. Ha, tetapi ayat yang paling ngam untuk case yang ini adalah sebenarnya jangka hayat. Kereta cooling coilnya memang tidak tahan lebih daripada 5 tahun, 7 tahun pasti leaking. Kalau dia tidak leaking itu bonus untuk pengguna. Tetapi sebagai kita pengguna yang bijak, untuk mengelakkan ikon kita rosak, janganlah kita parking terlalu lama, tunggu sampai 1 jam buat macam ikon rumah. Yang pertama tadi ialah kualiti barang tu ataupun sudah sampai masanya. Yang kedua ialah itu jangka hayat, yaitu kita mungkin jarang mengganti cabin filter sebab kotoran tu akan masuk ke cooling coil. Yang ketiga mungkin disebabkan oleh pemandu itu sendirilah. Itu faktor-faktor dia leaking. Cuma isunya sekarang macam mana kita kena pasti leaking itu betul ke dari cooling coil, ialah kita rendam di air. Kalau ada bubble, amanahnya dia leaking. Oke, itu saja sekadar perkongsian pada hari ini. Insyaallah untuk kali ini, yaitu semoga memberi manfaat, yaitu isu kenapa kita buka dashboard, kenapa kita tak curi di bawah, ialah sebab kita nak cuci betul-betul housing ni. Yang kedua, ya, isu tentang kenapa sudah ganti semuanya tapi masih lagi panas, mungkin disebabkan oleh aktuator heater punya apa namanya itu pemisah tadi itu tidak rapat, disebabkan oleh pemasangan. Yang ketiga disebabkan oleh isu yang ketiga ialah cooling coil bocor. Dan sekadar itu saya perkongsian untuk Almera N17. Dia masih gunakan manual rupanya, dia bukan menggunakan aktuator untuk plate tu. Okay. Jadi sekiranya video ini bagus, bolehlah komen-komen, subscribe, like ataupun share. Dan mungkin anda pengguna Almera juga ataupun juga pengguna kereta lain yang menghadapi masalah, cuba kena pasti dulu benda-benda yang simple sebelum kita tukar benda-benda yang mahal tadi itu. Okay, itu sahaja, sekian, assalamualaikum, thank you.